berpakaian menurut syariat Islam. Hai halo, assalamualaikum teman-teman. Yuk kita pelajari bagaimana sih cara berpakaian menurut syariat Islam. Batasan aurat wanita apa saja ya? Nah, batasan aurat wanita itu seluruh tubuh, terkecuali wajah dan juga telapak tangan. Bagaimana ya cara berpakaian wanita muslimah sesuai syariat Islam? Menutup aurat sesuai syariat Islam, memakai kerudung atau khimar. Kerudung menutupi dada. Pakaian pun tidak boleh ketat ya. Dan juga pakaian tidak boleh transparan. Nah, jangan lupa teman-teman memakai kaos kaki. Maka dari itu, dalam kondisi apapun wanita muslimah diwajibkan menutup aurat. Nah, batasan aurat pria itu apa saja ya? Batasan aurat bagi pria adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Cara berpakaian pria muslim sesuai syariat Islam. Pria muslim harus memakai pakaian yang menutupi pusar hingga lutut. Nah, teman-teman, jangan lupa ya, dalam kondisi apapun diharuskan menutupi aurat walaupun sedang berolahraga. Semoga Allah senantiasa selalu melindungi kita semua dan semoga ilmunya bermanfaat dan juga berkah. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum.